saya Gwen Silver dan tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga di hari ini teman-temanku semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan lancar rezekinya ya, rezeki yang halal ya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah kan selalu memberkahi kita dimanapun kita berada. Habis selesai kerja, wah badannya panas ya, karena udaranya panas. Mau mukbang. Mukbang kacang. Wangi. Ini kacang Cina ya, tapi kacangnya wangi banget. Bisa dimakan enggak ya? Ini kemarin saya beli ya pakai karung ini. Satu karung kacang. Kacangnya tapi saya bau-bau gitu. Kok wangi banget gitu ya. Kacangnya kayak bau bunga yang buat itu, yang buat tabur di kuburan itu. Wah, bisa dimakan enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya beli kacang ini udah direbus ya, bukan ngerebus sendiri. Kenapa dia wangi? Karena saya temukan ada daun di sini ya. Inilah yang bikin kacang ini jadi wangi ya. Ini namanya hongyip. Ini namanya hongyip. Hongyip itu daun wangi. Juga enak. Walaupun wangi, di sini banyak daunnya. Di bawah ini juga ada daunnya ya. Hongyip. Wah. Ini saya belinya kemarin ya. Saya taruh di kulkas. Karena hari ini nggak keluar belanja, jadi hari ini baru saya makan. Enak. Baunya bener-bener wangi. Kemarin saya sampai naruh di kulkas tuh takut ya, takut majikannya nanti mencium bau wangi ini. Ini pun juga pakai uang sendiri ya. Saya beli makanan apa yang saya inginkan tuh pakai uang sendiri. Kacangnya juga bagus-bagus. Lihatlah. Besar-besar. Selama saya makan juga belum ada yang rusak ya. Ternyata ada daun ini. Di bawah juga ada daunnya. Ini, oh sama dikasih ini, nggak tahu ini apa ini. Ah, ada bahan ini ternyata, pantesan wangi kayak bunga-bunga yang ditabur di kuburan itu.
Lama nggak pernah makan kacang godok. Ini kalau di desa musim hujan makan ini kok. Ini nanti juga disisakan, nggak semuanya saya makan. Bener-bener enak, walaupun wangi. Ada asinnya, juga ada wanginya. Oke, saya makan secukupnya. Nanti bisa dipakan lagi. Enak, iyalah kacangnya bagus-bagus. Di samping itu, di sini enak ya, pakai karung. Inginnya makan terus, tapi masih ada kerjaan. Alhamdulillah. Makan saya udah selesai ya. Ini nanti disisakan nanti habis kerja lagi, nyemil lagi gitu ya. Moga makanan ini yang saya makan ini jadi berkah ya di tubuh saya. Terima kasih ya mas sobatku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini ya. Moga video saya ini bermanfaat buat teman-temanku semua dimanapun berada. Dan saya ucapkan terima kasih pula pada teman-temanku semua yang telah kasih saya subscribe, like, dan komen ya. Saya tidak bisa memberi apa-apa. Saya hanya bisa mendoakan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada temanku semua dimanapun berada. Tanpa dukungan teman-temanku semua, saya bukanlah apa-apa ya. Saya hanya seorang TKW. Vlog saya adalah rutinitas hari-hari saya. Makanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada temanku semua dimanapun berada. Dan jangan lupa ya, kasih saya subscribe dan pencet tombol loncengnya agar teman-temanku semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Ya, ini resepnya bisa dicoba ya. Kacang wangi. Ada daun hongyip ya ini. Terus ada tadi nggak tahu ada butir apa di sini. Ini namanya. Kayaknya kayak pakko. Ya, paling nggak pakko ini. Pakko. Wangi, inilah kacang wangi made in China ya. Dan ini juga bunga matahari, minumnya dikasih madu, jadi sangat cocok. Oke.
Okay, dan saya akhiri sampai di sini dulu vlog saya. Saya juga mau melanjutkan kerja lagi. Dan tak lupa saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sampai jumpa video saya berikutnya.